Kita ambil 50 lagi nih. Oke, research. Ini butuh copper plate sama iron gear wheel. Copper plate ada di sini, kita tarik dulu. Langsung di sini aja. Ini nggak ada, ada satu lagi nanti. Smart inserter, stack inserter kalau salah, ada yang putih. Kayaknya agak jauh dikit ya. Biar nanti nggak susah. Oke. Nah, di sini cukup, ada lahannya. Soalnya kita bakalan bikin researchnya di sini. Oke, kayaknya di sini aja cukup nih. Apalagi tadi? Oke, iron, oke. Iron butuhnya banyak banget memang. Oh iya, bikin ini dulu. Untuk saya balik lagi gitu, electric manager. Hampir saja lupa, hampir saja. Ini bisa kita kesiniin. Yeah. Ini cuma bikin satu aja. Cuma untuk bikin ini doang nih. Untuk ini aja satu. Butuhnya berapa? 10. Ini pakai tangan ini aja udah cukup. Ini gak usah sampai situ. Kita taruh ini. Prioritinya sebelah kan. Gak usah lah, biarin aja. Oke. Ini belok sini. Oke. Terus ini kita pakai tangan ini, oke. Barang jadinya kita taruh sini. Kita butuh ini aja. Kita listrik. Oke. Jadi kita bisa nambahin itu iron. Kita bikin smelter satu lagi tuh. Soalnya ini kan udah panjang nih, gak bakalan cukup nih. Gak bakalan nutup deh. Kita punya ada 34 kita namanya. Banyak batu tuh saya. Oke, sekarang tujuan kita bikin ini loh. Pertama kita butuh untuk ironnya dulu, iron gear wheel. Iron gear wheel ini bikinnya 2 iron plate, oke. Okay. Dan butuhnya itu ini satu nih. Transport belt sama inserter itu juga butuh tuh. Transport belt itu butuh 1. Ini butuh 3 berarti. Otomatis butuhnya 10 ya. 3. Eh 3 10. Iya, ini 1. Ini 1 nih. Ini 1 oh 8 berarti butuhnya, enggak sampai 10. Oke. Okay. Kita pikirin dulu. Automation-nya mana ya? Ini kurang apa saya ini? Kurang iron plate, kita ambil aja sih. Oke. Bikin lagi dulu. Sini ini udah kejauhan, oke, di sini. Kita bikin dua aja iron gear ini. Soalnya satu untuk ini langsung jadi, satu lagi untuk bikin inserter sama ini butuhnya satu-satu. Oke. Okay. Electronic circuit kita bisa tarik dari sini. Kita atur dulu. Ini kita butuh yang namanya iron. Oke. Kita ambilin dulu. Bel kita habis. Sama bel. Why this is not work? Oh no. Saya lupa dong. Pantesan. Yang saya bilang tadi kan ini bakalan kurang.
Makanya kita cepat-cepat harus bikin itu. Satu lagi si ini. Kis tetap. Tangannya gimana nih? Masih bisa nih? Bisa di situ. Ini butuh. Oke, butuh airan juga. Ini juga butuh. Oke. Baru jalan mesinnya. Ya ampun. Oke, untuk ini kita butuh copper plate. Copper plate ini kita butuh untuk bikin elektronik. Elektronik itu kita butuh RMP sama copper cable. Berarti kita langsung bikin di sini aja. Jangan ngambil dari situ. Yang ini harus mandiri yang ini. Jadi nanti kan kalau yang di bawah-bawah ini yang butuh elektronik bisa ngambil dari sini. Kalau research ini kita perlu sendirian aja deh. Oke. Terus ini kayaknya yang ini. Ini untuk pakai research. Ini ada dua kayaknya. Gak bisa satu. Iya gak bisa satu nih. Lihat aja dulu nanti. Kalau kurang kita tambahin. Di sini. Terus di sini. Oke, terus dari sini kita keluar dulu. Barang keluarnya terus kita ke atas di sini. Nah, mana lab kita? Kita bikin labnya sini. Oke, kurang nih. Kurang nih. Kita pakai dua tangan. Oke. Oh iya, saya lupa. Ini terlalu dekat, harus di ini dulu. Harus di ini satu untuk transport belt lagi. Nanti ini ada transport belt jadi dia bisa ini lagi kurang. Harus berapa ya? Bentar. Transport belt tangan kanan kiri itu oh, betul 3 kotak ya. 1 2 3 sini berarti. Ke sini, nah nanti di sini juga bisa ngambil untuk research yang lainnya ada tiga kan jadi di sini. Tapi kan jalurnya cuma dua, berarti kurang satu lagi dong. Iya deh, salah, kurang lebar lagi berarti. Ini kita geser satu lagi. Iya, satu lagi di sini. Kan tangan dulu. Pakai tangan panjang untuk ambil yang di situ. No, satu aja. Nanti habis itu di sini ada jalur lagi. Yang ini ganti tangan panjang. Nah, ini yang benar. Tapi ini kurang ke atas. Ya, entar. Kita ambil transport beltnya dulu, biar saya nggak bingung. Gimana Pak? Udah jadi? Makasih Pak, saya ambil ya. Ini masih kita masih kurang banyak Pak. Kita 500 ya. Tolong dibikin yang banyak. Ini di sini kayak gini. Taruh aja sini. Biar saya nggak pusing. Nah.
Okay. Ini berarti transport belt-nya dua ya. Okay, udah benar ini. Udah dua nih. Nah, nanti di sini juga kayak gini. Terus ini tangan lagi. Begitu pun di sini. Ini juga tangan lagi. Okay. Ini kayak gini. Turunin aja satu kotak. Okay. Untuk persiapan nanti. Okay, very good ini. Sudah cukup. Kita hidupin dulu ini mesin ini. Bentar. Benar ini. Ya benar. Okay. Listrik. Ini dari mana nih kita naruh? Ke sini. Ini. Okay. Oh, ini belum jalan, bro. Cukup ini, tangan ini aja tuh udah cukup. Listrik kita masih ini ya, masih kecil. Oke, itu udah jalan ya. Sekarang research hijau. Research hijau itu butuh transport belt sama inserter. Transport belt kita butuh iron, iron plate sama iron gear wheel. Iron plate nya kita bisa dari sini. Kita bikin iron gear wheel dulu. Terus ini kita ambil ke atas, bikinnya transport belt. Ya, benar. Oke. Potong. Oke, hidup dari situ. Oke. Terus inserter butuh iron plate sama iron gear wheel juga. Nanti dari sini kita bisa ambil ini. Iron plate-nya bisa dari sini. Oke. Okay. Inserter. Sama elektronik sirkuit. Elektronik sirkuitnya kita bikin dulu ya berarti. Ya, elektronik sirkuitnya iron plate sama copper cable. Oke. Okay. Ada dari sini. Kita bikin di sini. Kayaknya satu aja deh copper cable ini. Terus kita bisa nih, bisa nih. Ini aja. Udah mede. Bisa barang. Oke. Barang keluar. Bukan. Harus tangan cepet. Nanti lama dia keluar. Ini untuk bikin sirkuit. Oh. Ini kita bisa ambil dari sini. Ke atas aja langsung ini bikin elektronik sirkuit. Terus dari sini
dia langsung bikin yang namanya inserter. Iron gear wheelnya dari sini berarti iron gear wheel. Oke, okay, spaghetti guys. Kita bikin spaghetti ini. Gak apa-apa. Biar lebih ini kan. Lebih apa namanya? Lebih kayak pemula gitu. Soalnya blueprint saya juga udah hilang. Saya lupa itu blueprintnya di mana. Jadi kita biarin aja kita jadiin spaghetti gini. Ini iron gear wheel. Ini ke sini. Ntar nih. Ini nyempet keluar kemana nih? Oke, udah keluar semua nih. Terus dia ke sini. Terus kita sini lagi untuk bikin hijau. Oke, tangan biru. Ini jangan kayak gini. Ini, oke. Kebanyakan. Ini barang keluar. Woi, ini belum jalan. No. Nah. Kita lihat. Bagaimana? Ini ada yang kurang kayaknya. Yap. Yang ini saya lupa. Oke. Bloody hell. Bentuk-bentuk, ini salah nih. Ini yang kurang, ini kurang ke atas. Ini harus di-split dulu sini, satu. Nah, baru jalan dia. Baru sini iron gear wheel. Iron gear wheel-nya lewat mana ya? Nah, itu masalahnya. Ini kayaknya terlalu deket banget ya. Tinggal ini nih, iron gear wheel-nya dari mana? Oh iya, kenapa enggak ini? Mudah banget, susah-susah. Susah-susah mikirnya, ada cara gampang. Kita bikin dulu di sini, dibikin iron. Kamu ke atas, kamu ngambil ke bawah. Kan gini nih, ininya harus gini. Nah, terus ini tangan panjang. Ah, beres guys, beres beres. Ini perlu tangan cepet. Oke, okay, very good. Dah, aman. Kita keluarin. Nah, oh, salah, salah, salah. This is wrong. Ininya di sini. Kita harus bikin satu lagi. Satu lagi dulu.
Eh, salah. Soalnya bikinnya lama nih. Kelambatan di sini. Makanya dibikin elektronik sirkuitnya lambat. Oke. Oke, udah bagus ya. Udah jalan terus ya. Kurang apa? Iron gear wheel. Oke. Dah? Gak ada berhenti-berhenti lagi? Sekarang kita bisa tarik listrik sini untuk kita research. Oke. Satu lagi kelar. Mantap. Sekarang kita bisa research. Panjang juga ya. Oke, kita perlu ini dulu. Atau inventory dulu ya. Ini 100 nih. Solar panel ini 200, ini 20 nih. Kayaknya peluru dulu deh. Ini landfill deh, kita urutan aja lah. Ini nanti logic ini bisa kita pakai nanti. Tapi ya udahlah. Kita ada engine, tapi ini dulu. Dan ini, oke. Oke, lama. Kayaknya perlu satu lagi. Kita bakal bikin ini loh. Assembly mesin dulu nih. Assembly mesinnya harus kita bikin loh. Ini masih terus ke depan. Terus ke depan lagi. Oke, ini kita bisa, udah bisa kita tambahin. Nice. Karena assembly mesin butuh iron plate, iron gear wheel, sama electronic circuit. Banyak banget ini butuhnya, ini abang. Terus nanti kita bisa upgrade lagi itu kan. Kita tambahin ini dulu deh, satu. Semoga aja ini tiga ini cukup nih. Kalau enggak nanti kita harus bikin pabrik ini lagi. Untuk sementara ya gini dulu. Tinggal copy aja nanti, enggak masalah. Tinggal copy mungkin. Ini kita copy, taruh sebelahnya nanti bisa biar masuk dari bawah. Kalau memang kurang nantinya. Kayaknya cukup semua deh. Ya. Ya, research ya. Ini mungkin kita bakalan ganti nanti. Tunggu ini research. Nah, itu automation yang udah mulai selesai. Jadi tadi barang baru apa? Peluru. Ini butuhnya butuh steel plate. Kita belum bikin ya. Granat juga kita belum ini. Kita bikin automation dulu. Automationnya kita ambil assembly mesin, kita bikin di sini aja. Kamu itu punya apa tadi? Iron plate, iron gear wheel, electronic circuit. Electronic circuit kita bisa ambil. Berarti kita cuman butuh iron gear wheel aja ya. Oke, okay, iron gear wheel. Berarti kita taruh sini. Agak jauh dikit deh. Saya nggak mau dekat-dekat ya. Nanti malah rusuh.
Jamnya 9. Butuhnya ini dulu ya. Terus ini ke sini. Baru dia bikin ini. Oke. Perlu tangan ini lagi. Oke, ini kalau ini bikinnya pakai apa ntar? Steel plate. Nanti steel plate kita bisa gabungin channelnya, jalannya maksudnya, sama ini elektronik sirkuit. Nanti kita bisa gabungin itu. Oh, iron gear wheelnya butuh 5 lagi. Berarti ini nggak bisa langsung ke sini. Berarti ini nggak bisa nih. Harus 2 berarti. Ini 2. Baru kita nanti bisa ambil yang di bawah sini. Ini baru bisa bikin ini. Terus ini ngambil dari belakang nih. Ini elektronik sirkuit kita bisa masukin sini. Nanti steel plate nya kita bisa ambil dari sini kalau memang perlu untuk ini. Oke. Listrik mana listrik? Terus elektronik sirkuit kita tarik dulu. Ini elektronik sirkuitnya ini perlu ini. Kita split, kita masukin sebelahnya. Nah, jadi penuh, jadi kita nggak rugi beltnya tuh. Mesinnya bakalan jalan terus kan, jadi dia rata nih. Oke, ini dari sini berarti ini kita bikin terowongan. Oke. Terus ini ke depan, kita split lagi. Ini tetap ke depan dan ini kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Nice. Terus kita bikin lagi. Kita bikin lagi kamu untuk bikin yang ini, tapi butuh steel plate. Pakai berapa? Pakai 1 aja ya. Nah, ini perlu masih perlu sirkuit sama ini kan. Nah, ini kita bisa tarik. Ini udah masuk nih. Ini dari sini. Ini gak bakalan kepake lagi nih yang pertama nih. Bakalan kita ambil semua. Nanti kita bakalan upgrade yang kedua sampai yang ketiga. Nanti ada yang ketiga tuh warna hijau satu lagi. Oke, kayak gini. Salah. Butuhnya banyak ya. Oke, nggak masalah ini. Berarti ini tinggal ngambil steel plate aja dari sini. Berarti saya harus sudah bikinin lagi. Ini kita bawa 50. Terus kita bawa ini transporter. Ini kenapa nggak jalan? Nggak ada ini. Splitternya kurang nih. Oke, sebentar, ada yang salah nih berarti. Kita angkat dulu. Banyak banget lagi. Kita taruh di kotak dulu nih, sampah-sampah nih. Saya bisa nih, oke. Dari atas kita biarin ke bawah. Sini kita split. Ini angkat. No, not like this. Bentar. Sirkuitnya nih dari mana nih kita mau tarik? Gak usah pakai ini aja. La haula wala quwata illa billah. Terus ini
bisa kesini, Min. Bentar, itu bisa kita ganti aja mungkin. Oke, ini jangan di sini. Ini di sini aja. Mengangkat. Terus ini kita puterin ke sini. Nah, baru jalan deh. Ini perlu tangan cepet lagi. Baru kita bisa ngisi splitter. Aduh, aduh. Kalau nggak diliatin, oke, saya mau ambil splitter loh. Keluarin yang cepet. Itu dong. Walaupun ini keluarnya lambat gak masalah. Masih nunggu ini juga kan ya, benar. Kita ambil, oke. Udah itu kita bikinin dulu. Furnace satu lagi dulu untuk iron ini, untuk tarik satu lagi di sini. Itu barang ketinggalan. Barang yang kita taruh di box. Ini kowal ini untuk apa ya kita bikin? Tung tung tung. Nah, ini harus ganti ini nih. Ini pakai steel plate. Ini harus sudah dibikin lagi. Steel plate itu butuh smelting line sendiri. Berarti saya perlu 40 lagi. Iya, ini cukup nggak nih? Ininya dulu, ini cukup nggak 60 nih? Kalau saya mepet-mepetin kayaknya cukup nih. Kalau kita dempet-dempet semuanya nih. Ini untuk smelting line yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah guys. Masih bisa salah ngitung dong. Oke, smelting line. Kita copy yang ini sampai ke bawah. Untuk smelting line yang kedua, jalur kedua kita nih. Oke, ini sama. Copy, paste. Terus ini kita bikin lagi. Waduh, tangan inserter saya nggak bawa banyak lagi. Oke, kita biarin aja dulu. Jangan sini. Bisa saya tarik sini, jangan ya. Malah gabung nanti dia. Berarti koalnya kita harus sendirian itu. Kita harus bikin lagi tempat koal. Putusin dulu. Nanti ini jadi dua jalur kan? Sekarang kita cari koalnya dulu. Koalnya kita harus tambahin dulu. Lagi salah.
Ya, semoga aja ini pas kita split gak bakalan ini lagi. Kita kurang deh. Kayaknya ini jangan di sini. Ini jangan di sini. Kita tarik dulu ke depan. Pas di sini baru. Nah. Kawalnya kita ambil. Terus ini kita taruh splitter. Sini. Jadi ini splitternya ke sini. Ah, jadi dia bisa makan dua jalur langsung. Ini juga di sini kita taruh splitter lagi. Soalnya dia kepenuhan di sini. Salah, langsung aja. Jadi nanti ini kan ada yang kosong nih. Ah, kan barangnya bisa apa? Mesinnya bisa hidup. Ini prioritinya ke kiri. Jadi ini bisa jalan terus. Baru di sini kita stabilkan. Oke, good. Banyak masalah ya. Terus sebelum itu kita kesini dulu nih. Saya perlu split ini dulu. Kowal ini kita tarik. Ini udah bakalan pol nih. Ini ke bawah, ini ke atas ini. Kita tarik dari sini aja kowalnya. Oke. Ini kita. Ah, itu dong. Oke, ini kita kasih split. Oke, nice. Sini. Kita taruh dulu nih. Saya banyak banget bawa koal. Gak guna. Ayo. Habis? Oke, habis. Kan kosong jadi inventory. Terus kita perlu inserter. Oke, ini nggak perlu lagi. Oke. Very good. Kita lihat tuh, kurang nggak ini? Kalau koalnya kurang, kita tambahin lagi nih. Gara-gara ada yang mati tuh. Apa nih spoiler? Apa dari mana? Burnable fuel 250 kilojoule. Kecil banget. Rocket capacity 10 stack. Vehicle top speed 50%. Acceleration 50%. Apa nih? Dapat dari mana sih ini? Dapat dari mana nih? I don't know. Kita perlu bikin lagi. Ambil lagi. Perlu bikin lagi. Ini kita tutup. Kita lihat gimana. Kayaknya koalnya masih aman, udah cukup ya. Oke. Oh iya ini. Listriknya mana, brother?
ini untuk steel plate nanti dulu. Kalau steel plate ini kalau nggak salah butuh 10 furnace aja kan. Terus 10 furnace lagi untuk jadiin steel plate-nya. Kalau nggak salah ya. Itu cukup nggak itu satu belt itu? Kalau nggak ya kita tambahin lagi nanti. Terus sementara kita bikin dikit dulu aja. Sambil ini nanti. Soalnya kan furnace nanti bakalan kita upgrade. Furnace gitu, upgrade otomatis bikinnya kan bakalan lebih cepat nantinya. Meltingnya itu. Kalau enggak nanti kita kebanyakan yang smelter. Soalnya kan smelter ini kita nggak bakalan pakai lagi nanti. Kedepannya kan ada electric furnace. Nah itu udah tuh. Lo udah sampai di situ. Oke, ini ada kesalahan. Hampir aja kita kelewatan. Ini nih. Ngapain koal dua-duanya di sini? Oke. Ini gimana? Sampai nggak sampai ke atas? Oh ya, soalnya ini kan belum ini jalan. Nanti dia bakalan ini sampai sendiri nanti itu. Dan sekarang kita satuin mereka. Oke, sini. Ke sini, oke. Nice, sudah sampai nih. Terus kita ke sini. Kita bawa pulang nih. Nah, ini kita harus perbaiki lagi nih. Kayak gini nggak bisa nih. Itu terus terus ini kita masukin sini, tapi priority outputnya tuh ke kiri biar ini belt yang main belt ini bakalan penuh terus. Semoga aja saya bener ini bikinnya. Ini bakalan iron plate lagi, dua lagi tuh. Di area tadi itu banyak banget ini. Nah, di sini setiap di split kita perlu ini masukin lagi outputnya ke sebelah kiri. Ini bakalan keluar ke sini. Ini outputnya sebelah kiri. Jadi ini lane ini bakalan penuh terus. Bisa sampai situ nggak? Nggak bisa. Berarti kamu yang harus saya masuk. Salah juga, sama aja. Seperti ini dari sini. Pakai ini berarti. Kalau gitu benar dia. Nah. Ini kita taruh splitter lagi outputnya sebelah kiri, terus dia jalan lagi. Oke, sama kan? Oke. Ini apa nih? Kurang apa nih? Oh ya, steel. Ini saya pegang banyak. Kita store dulu. Kita kurang apa? Kurang semuanya rupanya.
biarin aja dulu. Nanti pas kita bisa bikin yang warna biru itu lebih enak lagi nanti. Yang warna biru ini crafting speednya itu 0,75, sedangkan ini 0,5. Nanti yang hijau itu 1. Oh, penuh, bukan habis, bro. Kurang malah. Kayaknya 4 aja udah cukup kali ya. Atau saya mau tambahin lagi nih. Kita kurang apa lagi nih? Kita perlu gear ini pasti. Nah, ini dia nih, kabel listrik panjang nih. Kita perlu dulu ini nih. Itu udah. Konkrit ini untuk di itu kita, tapi kita nanti dulu, kita perlu solar panel dulu, kereta ini yang pasti. Ini pasti, ini juga nih. Wah, banyak nih. Udah mulai kebuka nih. Kita bakal punya mobil. Yang penting kereta ini dulu, sama ini fluid handling ini. Ini bakalan banyak nih bikinnya, ini fluid handling ini. Ini aja kita belt yang ini belum kelar ini. Jadi saya harus selesaiin dulu nih yang untuk steel plate-nya ini. Steel plate itu kita bakalan taruh di sini nih. Ini bakalan jadi tempat steel plate ini. Oke. Oke, kita tarik aja dari sini biar cepet nanti. Jadi dia tinggal jalan aja. Kalau copper ini belum nanti. Smelting line juga nanti kita bakalan pindahin kok. Pas yang di bawah ini udah habis itu. Oke, kita bisa tembusin dari sini. Ini nih ada jalannya. Oke. Gak tahu di bawahnya buntu atau enggak, kita lihat dulu. Bisa tuh. Oke, steel plate. Otomatis kita butuh ini lagi. Ini malah lebih. Ini 40 aja nih, udah cukup kayaknya aja. Nah, yang untuk ini kita copy cuman sebelahnya doang. Oke. Kita perlu dia seperti ini. Jangan deh, ini nanti kita bisa jadiin smelting line lagi. Kayaknya ini anda ini harus kita pindah sebelah sini aja. Angkat. Come on. Oke. Kita pindahin ke bawah lagi. Oke, ini kebanyakan. Kita butuh 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk 10 dulu, nanti kita baru tambahin kalau memang kurang. Terus ini kita butuh tangan. Oh, four card. Harus itu dulu. Nah, terus ini di belakangnya ini lagi. Iya, kalau nggak salah ini lagi. Dia bakalan ambil kowal yang dari depan kalau nggak salah. Dia ke kiri. Kita split. Awalnya makin kita split terus. Seharusnya mereka itu ada satu smelting line, itu satu lane koal sendiri.
semestinya itu. Tapi nanti deh, ini kan juga smelting line sementara. Nanti kita bakalan pindahin tempatnya itu. Soalnya kan nanti pas ada kereta, saya nggak mungkin bikin di sini dong smelting line-nya. Kita bakalan pindahin itu. Soalnya ini tempat ini terlalu jauh dari base kita pertama itu. Mungkin saya bakalan pindahin ke sini dekat crude oil juga. Nanti bahan bakarnya bisa dari situ nantinya. Nah, di sini bakalan jadi smelting line, kita kurung mungkin ini. Ini kita buka sampai sini mungkin jadi smelting line, jadi dia langsung dekat ke pabrik nanti. Mati semua goblok. Salah tarik listrik. Kita split. Biar mereka rata. Terus kita balik ke kanan. Kita bakalan angkut deh, kita ini nggak usah lagi deh ini. Untuk ngambil pelurunya nanti kita dari sini aja nih, nggak usah lagi, nggak usah lagi diambil. Gak usah lagi di sini splitternya, gak usah, langsung aja kita ambil. Kita ke atas. Oke, okay. Can we do this? Berarti Anda harus naik dulu satu gitu. Oke, okay. Ambil. Can we do this? Yes. Oke, okay. Steel plate udah mulai jalan. Kalau kurang kita tambahin, kalau enggak kita diemin dulu. Oh, enggak lagi ya. Oh, dia nggak ngambil koal lagi, bro. Oke. Okay. This is a problem. A little bit a problem. Kita split lagi. Tapi ini kita jadiin setengah aja, setengah aja. Oke, okay. Alah. Belum banget. Lewat banyak, bro. Sini nih. Ini ininya di sini, sini. Ke setengah bel aja biar nggak terlalu banyak makan ya. Tiang listriknya ini. Oke. Okay. Otomatis sih kita harus ngakalin ini. Ini bukan di sini. Ini kan bakalan keluar. Berarti yang diangkat itu yang ini.
Bisa diakalin, tenang. Oke. Dah, steel plate-nya udah jalan. Nice. Huh.